우리 슈퍼 주니어 어예요? 슈퍼 주니어 어 주니어 이 어냐 또 어 주니어 우리 슈퍼 주니 어예요? cek delapan. Halo, asik. Maaf, aku nyempil di tengah dua perempuan yang kurus-kurus kesayangan aku. By the way, kalau udah ada Grace, udah ada Tetika, berarti kita akan ngebahas soal Super Junior. Ini Super Junior, well. Kita hari ini mengundang Tike Priyatna Kusuma yang dari Project Pop ya. Oh, itu tangan. Aku kebetulan Senyorita Esperanza. Iya, bener mirip. Enggak. Tetika ini kemarin MC off airnya closing ceremony Asian Games 2018. Opening juga berdua sama Kang Ronald ya. Bangga banget gue sebagai temen lo. Tapi lebih ke iri. Karena di antara sekian banyak MC di Jakarta yang dipilih di Indonesia yang dipilih adalah Ronald Tike untuk nge-host di kalau lo bilang dream job ya. Iya, betul. Dream job ya. Dan yang seru lagi kita cerita dulu soal Asian Games-nya closing. Hujan kok gede banget hujannya. Itu memang di luar perkiraan 2 minggu terakhir kayaknya Jakarta tuh benar-benar bebas dari hujan. Betul. Tapi boh ya hari terakhir itu kenapa dari sore udah mulai kelihatan gelap. Makanya di beberapa tempat udah hujan. Betul. Cuman gue bilang pasti nih apa kawang hujan jago banget lah mungkin hujannya ini. Ternyata hujan. Pas mau naik panggung sebenarnya sempat berhenti atau tinggal rintik-rintik doang, tapi begitu mau naik pas baru mau mulai banget ternyata hujannya nambah gede. Tadinya mau heroik gitu, pengen kelihatan heroik, nggak mau pakai payung, pokoknya MC-nya mau kelihatan hujan-hujan. Kabur. Cue card-nya tulisannya kabur. Akhirnya mau nggak mau pakai payung. Jadi kalau misalnya dilihat di TV ya ada tuh yang mayungin ya kan. Di TV ya enggak ya, oper ya, maaf ya. Yang ada di stadion. Eh, hey, kenapa sih bisa Tike sama Ronald? Enggak tahu sih ya. Cuman gue punya feeling karena kita murah. Tapi kalau murah bukan murahan ya. Tapi kalau enggak dibayar mau? Enggak lah. 3 hari, Bu. 3 hari tuh dari mulai GR 2 kali. GR udah dandan kostum. Kebayang dong mesti bayar makeup artis juga gitu kan. Enggak makeup enggak apa-apa kali harusnya. Harus pakai makeup kostum. Astaga. Gue sempat beberapa kali disuruh ganti. Muka. Ganti MC. Gak tahu kenapa pilihannya seperti apa, cuman memang dari awal itu sempat dengar-dengar bahwa kita masuk ke bursa pencalonan buat MC opening sama closing. Pertama pasti yang dicari mereka adalah jadwal, terus juga mungkin dari segi ya bagaimanapun harga pasti jadi pertimbangan itu. Jadi ya mungkin itu yang akhirnya membuat gua sama Ronald terpilih, karena banyak banget nama. Ada Usi sama Andika tadinya mau MC juga, ada Bekti juga masuk. Terpilihlah Tike dan juga Ronald ya kan. Tapi gini, pada saat hujan kok nggak mau nunggu aja sampai reda gitu atau gimana sih? Itu kan semua omongan juga dihitung terus pakai sini ya. Gue sebenarnya tadinya agak kewalahan karena yang ngomong di sini pakai bahasa Inggris. Kewalahan karena nggak ngerti ya nih. Jadi kalau misalnya kita terlalu lama disuruh cepet ngomongnya gitu, terlalu cepet dia minta tolong pelan-pelan karena dia katanya harus ngetik apa yang gue omongin, diartiin sama mereka. Kenapa tadi gue undang ke sini? Karena kita mau bahas Super Juniornya. Yes. Kita ngefans banget Super Junior udah lama. Setelah berapa tahun teh? 6 tahun. Suka Super Junior 2012. Suka sama Super Junior apa suka sama Kamin? Super Junior. Oh, Junior. Tadinya sukanya sama Kyuhyun. Jangan dong. Iya, terus ya, gue kan ya. Iya, oke oke. Habis gitu, Kangin keluar nih dari Wamil kan. Pas lagi manggung di Jakarta, bukan karena Jakarta ya, Bu. Enggak ada yang nyorakin dia. Oh, gitu. Semua kan Kyuhyun, Siwon, Kangin tuh kagak ada, gue kasihan. Akhirnya gue suka sama Kangin. Makanya kemarin Super Junior tidak nggak lengkap pada saat closing ceremony Asian Games 2018 ya. Gue boleh cerita nggak kenapa? Boleh, ya, silakan. Icul kan lagi sakit. Icul sakit. Nggak bisa terbang. Kangin lagi dalam masa pemulihan. Okay. Kalau Sumin banyak yang protes tuh. Iya. Udah keluar jadi mesti dia udah keluar mesti. Kan disuruh keluar kan? Pokoknya nggak boleh aktif lah sama Elf Koreanya tapi. Kalau yang dunia kayaknya enggak sih. Iya. Ya, aku santai-santai aja sama Sumin. Kyuhyun masih dalam Wamil gitu. Kita perlu masih harus sabar 24 Mei. 24 Mei nanti karena dia emang fans banget sama Kyuhyun. Kalau gua kan Siwon selalu karena gua selalu merasa mirip. Dulu tuh ya, gua pernah ke Korea sama Grace juga nih kerja. Terus ke Enso Tower itu kan, yang love vlog itu tuh kan. Lu tau gak yang gua tulis apa di situ? Gua mau ketemu sama Siwon, mau ngobrol sama Siwon, mau ketemu sama Siwon.
bangun, gue lempar kunci saat gitu. Mungkin nyangsang jadi belum kejadian. Dulu gue kebagian rezeki MC pada saat Super Show 5. Iya, album Mr. Simple. Iya, itu dia. Pokoknya udah lama, intinya kita dapat akses backstage juga, Tetika juga ya. Iya, mana ya? Liputan gue. Iya, liputan. Gue nge-MC press-con-nya, press conference-nya ya kan. Ini Super Sri. Oil. Oke, boleh. Thank you so much, please give it up for the video. Terima kasih. Pas udah turun kali tadi ke MC lu jelek banget. Saking deg-degan, abis itu gue nangis di pelukan bunda. Waktu berlalu, akhirnya lo sepanggung lagi. Ibaratnya lo MC dan si Super Junior pengisi acara. Akhirnya bisa foto, ceritain lo bisa fotonya kenapa? Jadi gini, kan lo kasih tau dulu kan belum tau kan dia Super Junior belum tau. Jadi dari pas kita dipanggil buat opening, itu tuh memang udah ada rumor bahwa ada Super Junior. Rumor doang. Tapi udah gitu, udah ke siapa pengisi acaranya buat closing, siapa? Suju, udah. Ya ikhlas, Suju, kita ketemu. Tapi masih terus berusaha untuk menahan gitu, karena kan gak boleh sama sekali bocor. Ketika akhirnya si Sum ngomong mau ke Indonesia, akhirnya meyakini bahwa dia yang ember. Jadi akhirnya meyakini bahwa memang akan ada Super Junior gitu. Jadi yang lucu adalah gue tuh kan maksudnya ketemu dari GR. Jadi pas begitu tengah pas kan sudah datang ke lapang ABC itu, karena masih dipakai buat atletik, si Bonguin kan ada satu ruangan, karena nggak ada ruangan lain, cuma satu ruangan itu di green room itu kita berbarengan. Nggak ada, gue udah deg-degan ya, dingin tangan bukan karena mau GR, tapi jadi, karena mau ketemu sama Super Junior. Belum makan kali lo sebenarnya. Gue lagi diet, tapi ternyata Super Junior tuh datangnya awal. Udah gitu dia marah karena artis-artis Indonesia belum pada datang. Ya Allah, sebentar mereka on time. Akhirnya mereka kelelahan di PS. Oh iya benar, padahal pada saat itu tuh akhirnya panitia rada ribut juga, karena mendingan di hotelin aja, hotel yang deket gitu kan, karena kalau misalnya ke PS itu kan gak terkontrol orang-orangnya. Nah udah gak ketemu sama Super Junior, yang ketemu adalah BCL sama Super Junior. Dan waktu gue dengar cerita dari BCL, pas ketemu sama si Won, dia gak tahu si Won itu siapa. Terus dia bilang, hai, gitu kan. Good evening, how are you? Salaman aja. Siapa sih, gue gak kenal. Begitu dikasih tahu itu si Won, kesel banget BCL. Kita foto. Hari kedua pas GR, juga mereka datangnya malam, jadi gue gak ketemu sama mereka. Ketemu sama Super Junior, pas foto itu. Tapi kok foto sendirian sih sama anak-anak itu? Langsung itu aja kali gitu. Prosesnya gimana bisa foto? Jadi coba ini, agak foto kan gua, foto tuh gua minta tolong sama, terima kasih Mbak Kila yang sudah mengizinkan untuk foto sama mereka. Jadi gua ngantri sama istrinya Pak Erick Thohir, sama anaknya, sama cucunya Pak JK. Gua ikut ngantri. Pergaulan pejabat, keturunan pejabat. Tadi mau foto jam 5 sore tuh sebelum kita naik, tapi ada berita bahwa mereka belum datang. Jadi mereka mau foto setengah 7, itu pas gua lagi kerja. Pas lagi MC. Sedih banget kan, ya udahlah kalau enggak dapat foto emang udah nasib gua tuh enggak akan bisa foto sama Super Junior. Terus enggak gitu deh terus. Udah pas gua selesai, ternyata pas gua lihat posisinya Pak Erick masih di situ. Ternyata belum dapat Mas Uju. Alhamdulillah. Lagi bisa nih. Nah, tadinya gua mau pakai baju pas gua lagi MC, cuma karena kuyup enggak jadi. Tadinya gua kalau pakai baju MC itu kan gue tuh bajunya warnanya energi Avesia ya. Iya dong. Gue tuh berasa Kepang juga Kepang Shaolin nah, gitu kan. Mungkin kan mereka menyangka gue adalah Bin Arum ya sebagai maskotnya dari Asian Games gitu. Akhirnya diam dengan baju hitam itu, aku menunggu. Pas begitu ketemu Siwon lagi ngasih tahu sama manajemennya tuh yang, aduh ini kita ngalangin orang nih, jangan kayak begini. Oh my god, dia emang baik. Dia baik banget. Terus gitu, tapi ya goblok sih ya, kalau orang tuh kalau misalnya suka banget pasti suka diem, suka kaku. Betul. Gak berani ngomong dan gak berani pandang. Oh gitu, jadi lo kaku? Kaku, gak ngomong, gue cuma foto di belakang Yesung. Dan Yesung paling ramah, senyum lulu. Tapi setelah itu, salaman? Kagak.
Enggak juga. Jadi cuma foto abis itu. Itu teh. Gemes gak sih? Gemes gak sih? Eh cerita dong kalau misalnya lo di posisinya Teh Tike, ya lo akan gimana, komen di bawah. Tapi sebentar lagi akan ada berita bagus nih. Salah satu yang terbaik Indonesia katanya akan ada yang kolaborasi sama Suju. Wow, aku udah tahu. Tapi sorry, cori-cori. Kita belum bisa ngomong. Wah, ini ada artis juga nih. Eh sini dong. Tuh, biar lihat tuh. Ini poninya sama nih sama Dong He. Dong He kan bisa denger. Dong He. Ah, lu Dong He sih. Dong. Tau banget ya, lebih banyak. Oke, Teh Tike terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Eh, satu pertanyaan nih. Dibayarnya harga temen apa harga asli? Pokoknya mah ya.